Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua teman-teman dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ini saya sudah berada di Pantai Cerocok Painan, salah satu objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di video kali ini saya akan share kepada semua teman-teman yang jauh, yang luar dari Kabupaten Pesisir Selatan, bahkan yang di luar Sumatera Barat, bagaimana kondisi dan keadaan Pantai Cerocok Painan ini jelang di akhir tahun 2020 ini, teman-teman. Nah, sekarang saya berada di Jembatan Asmara. Ini sudah termasuk juga objek wisata Pantai Cerocok, dan pas di belakang saya itu ada Masjid Terapung yang belum siap. Nah, di video kali ini sengaja saya share buat teman-teman yang jauh, yang pengen jalan-jalan ke sini liburan di akhir tahun di Pantai Objek Wisata Cerocok Painan ini, biar nanti enggak nyesal dan enggak terlanjur ke sini. Di video ini saya share di YouTube. Semoga teman-teman bisa mengetahui bagaimana kondisi Pantai Cerocok saat ini. Nah, di depan saya ini mana ya? Nah, di depan sini ini ada Masjid Terapung, dan di sini di belakang saya ini adalah itu Pulau Cinggua, teman-teman. Nah, seperti biasa di Pulau Cinggua ini ada bot-bot penyeberangannya setiap hari beroperasional. Nah, seperti hari kemarin dan hari sekarang. Tapi di hari sekarang, semenjak peraturan pemerintah sudah dikeluarkan, tidak bisa masuk ke semua objek wisata yang ada di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk Pantai Cerocok ini. Jadi buat pengunjung lokal mungkin masih bisa masuk, tetapi buat pengunjung di luar Pesisir Selatan atau yang datang dari Jambi, dari Pekanbaru, dari Medan, dari mana aja lah yang ada di luar Sumatera Barat, sampai di sini nanti akan disuruh balik lagi. Ini bukannya apa-apa dan bukannya tidak boleh masuk, tapi boleh. Ini penutupan Pantai Cerocoknya hanya buat sementara. Terhitung mulai hari ini tanggal 31 hari Kamis sampai hari Minggu depan, dan hari Senin ini sudah bebas kembali bisa masuk ke pantai ini untuk berliburan. Dan hari ini memang beda nih, menjelang akhir tahun 2020 ini beda seperti akhir tahun yang sebelumnya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa teman-teman, kalau suka dengan video ini silakan like, share, dan komen di kolom ke bawah. Dan jangan lupa juga teman-teman diklik tombol subscribe, biar teman-teman dapat menonton video-video saya selanjutnya. Tombol subscribe di bawah itu. Oke, teman-teman, saya tunggu. Oke, mantap. Nah, ini teman-teman, ini biasanya waktu hari kemarin, hari Rabu ya, sekarang hari Kamis nih, hari Rabu, di sini rame sekali ini orang dan teman-teman. Apalagi di sekitar jembatan sini, sampai di sana dan di sana, dan di Pulau Cinggua itu juga rame semuanya, teman-teman. Buat pariwisatanya pada operasional semuanya. Nah, di sini tempat menaikkan penumpang ini buat pariwisata sekarang yang tidak dapat beroperasional karena ada larangannya dari pemerintah. Nah, semua buat rata-rata mungkin semuanya ada sekitar ratusan lah jumlah buat pariwisata yang untuk penyeberangan ke pulau, teman-teman. Dan juga permainan-permainan yang ada di Pulau Cinggua pun sampai hari ini, mungkin sampai hari Minggu depan juga tidak bisa beroperasional. Nah, sini masih keadaan sepi. Gak seperti hari kemarin, hari Rabu cukup ramai. Sekarang setelah ditutup, beginilah keadaannya, teman-teman. Tuh, sepi. Rata-rata yang ada sekarang ini cuma orang-orang lokal, masih mungkin sekitar orang Painan lah, teman-teman. Gak seperti biasanya, biasanya di sini banyak bus apa? Speedboat atau perahu-perahu kapal wisata yang nongkrong di sini, mengantarin orang dari sini ke Pulau Cinggua. Nah, di saat sekarang ini berbeda seperti dengan tahun baru yang kemarin, sangat sepi sekali. Dan sejumlah pedagang pun mengalami kerugian. Seperti ini, teman-teman. Jadi walaupun Pantai Cerocok Painan ini ditutup buat pengunjung,
yang dari luar. Padahal sebenarnya banyak sih pengunjung-pengunjung yang dari luar, yang plat-plat nomor 2 yang ingin datang ke sini, tapi sayang sih tidak dapat masuk. Namun walaupun seperti itu, semua pedagangnya tetap berjualan gitu, teman-teman. Tetap berjualan semuanya seperti biasa. Tapi agak beda seperti hari biasanya, ya hasil penjualannya juga kurang dan pendapatannya juga sangat berkurang. Apalagi ini perahu-perahu berwisata yang nambah, yang ke pulau ini tidak ada sama sekali ya teman-teman. Di sini teman-teman, jalan baru yang baru saja siap dibangun di tahun 2020 ini juga sepi. Tidak ada satupun pengunjung karena dari Salido jalur masuknya sudah ditutup. Jadi ya seperti inilah teman-teman keadaannya sekarang. Tidak ada pengunjung. Ini yang ada cuma orang yang bersepeda, berolahraga sore-sore gitu teman-teman. Dan ini juga masyarakat lokal semua teman-teman. Masih orang-orang Painan. Nah teman-teman, jadi seperti inilah kondisi objek wisata Pantai Cerocok Painan jelang akhir tahun 2020 ini. Dan itu semua terserah teman-teman apakah masih ingin liburan akhir tahun di Pantai Cerocok ini, monggo. Tapi pikir-pikir aja dulu teman-teman, nanti jangan sampai merasa kecewa. Nah, itu semua terserah teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang mau datang ke sini. Oke teman-teman, selamat tahun baru, Happy New Year. Semoga di hari esok dan di tahun 2021 kehidupan kita akan berubah. Dadah.